kondisi fisiknya tuh baik-baik aja, Kak. Fine-fine aja. Tapi belakangan ini aku takut, Kak. Takut kenapa, Mbak? Banyak yang aku pikirin, Kak. Selama ini kita berempat tuh fine-fine aja. Tapi kenapa sekarang harus bertiga sih, Kak? Apa salah aku coba, Kak? Kamu yang salah. Kapet yang salah. Mungkin Kapet terlalu keras. Terlalu ngepus kalian. Bukan gitu maksudnya. Aku tuh enjoy sama apa yang Kapet kasih. Pergi sama Alin juga pasti kayak gitu, Kak. Kita gak mungkin ada di posisi kayak gini kalau bukan karena Patrick. Aku tuh cuma kadang-kadang suka mikir sendiri, Kak. Kenapa sih? Aku tuh gak bisa gitu jadi kayak Bang Kiki, Kak. Selalu bijaksana setiap ada masalah. Atau jadi kayak Aldi, Kak. Dia tuh selalu bisa cuek, santai, slow sama setiap masalah. Tapi tetap profesional sama kerjaannya. Atau jadi kayak Kak Patrick sama Om Roy deh. Yang selalu punya solusi di setiap masalah, Kak. Aku tuh gak bisa kayak gitu, Kak. Justru Kapet ngiri sama kalian. Kalian bisa jalanin hidup dengan fun, jujur. Kalian luar biasa. Kapet bangga kenal sama kalian. Aku gak mau ngecewain semua orang yang udah kerja keras buat si JR, Kak. Aku gak mau ngecewain Komet. Kapet gak mau ngecewain kamu.